welcome back to my channel. Hari ini kita bakalan ngechat, guys. Gue liat deh, rambut aku tuh udah kayak gak jelas gitu warnanya. Dan, anyway, kenapa aku pengen chat rambut lagi? Kita di masa transisi gitu, udah akan meninggalkan PSBB, masuk ke new normal. Dulunya kita udah beauty sebelum corona ya, guys. Terus karena karantina tuh PSBB, kita jadi kayak, apa ya, kurang mengurus diri. Dan kita akan keluar lagi menuju new normal. So, untuk tampil cetar gitu, karena kita bakalan pakai masker gak sih ya, kita makeup pun gak bakalan kelihatan semuanya. Jadi harus setidaknya bagus gitu loh di rambut, ya gak sih? Jadi aku mau warnain rambut aku. So I'm so ready to back to beauty, guys. Aku udah sengaja belum keramas. Dan sekarang tuh gak perlu ke salon dong, guys, karena bisa bikin sendiri di rumah. Kita bisa do it yourself. Pakai Garnier yang coklat seriesnya, guys. Ini tuh ada 3 warna yang aku punya. Ada yang coklat gelap, golden brown, sama coklat karamel atau caramel brown. Kayaknya pakai yang golden brown deh, karena kelihatannya ini yang bakalan jadi lebih terang gitu. By the way, kalau kalian galau juga mau putuskan warna apa, itu Garnier punya website atau aplikasi yang kita bisa try on langsung. Aku kasih lihat ya. Nanti kalian bisa coba sendiri juga di rumah. Aku bakalan taruh link untuk try on warnanya sebelum kalian putuskan mau warna apa. Aku pengen cobain yang golden brown. Klik live try on. Jadi kira-kira bakalan kayak gini look aku kalau aku pakai yang warna golden brown. Fix, aku mau chat yang golden brown aja, guys. Daripada di salon, ini tuh jauh lebih terjangkau. Katanya warnanya bakalan tetap keluar gitu walaupun warna asli rambut aku tuh gelap. Dan di semua cat rambut Garnier ini, dia tuh mengandung 3 komponen minyak ya. Ada kandungan olive oilnya, ada kandungan avocado oilnya, dan almond oil juga, yang bisa mempertahankan warna rambut serta menutrisi rambut kita juga. Jadi bagus banget untuk kesehatan rambut. Aku udah ganti baju, guys. Jadi dalam satu kotak cat kita udah dapat krim pewarnanya sama krim developernya, dan kita juga udah langsung dapat sarung tangan plastik serta juga ada conditioner sama hair vitaminnya. Dan ada juga kertas manual di mana ini adalah petunjuknya. Terus aku cuman tambahin sisir cat aja, wadah plastik sama jepitan rambut. Lalu aku masukkan 3/4 krim pewarna dalam wadah plastik tadi. Setelah itu aku masukkan juga 3/4 krim developernya. Dan aku aduk adonan cat sampai merata ya adonan catnya. Aku bagi dulu rambut aku menjadi 2 layer kayak gini. Lalu aku bagi lagi jadi kiri dan kanan. Lalu aku bagi per section kayak gini. Dan aplikasiin catnya mulai dari ujung, tengah, sampai ke akar rambut aku. Aku melakukan hal yang sama untuk setiap layer rambut yang aku pisah-pisahin. Oke, guys, akhirnya aku udah selesai. Dan sekarang kita bakalan tunggu 30 menit. Habis itu baru akan aku bilas. And tada, here it is, the result. Aku suka banget sama hasilnya tuh. Masuk semua warnanya, bahkan di warna rambut aku yang sebelumnya hitam banget tanpa di bleach tuh warnanya emang masuk gitu ke rambut aku. Dan ini di cahaya yang berbeda biar kalian bisa lihat tuh, sampai ke akar-akarnya juga masuk warnanya. Aku suka banget sama warna coklatnya. Ini before after, biasa aku foto pakai instastory tuh, kalian bisa lihat. Sama yang kiri itu aku di depan kaca, yang kanan kalau kena sinar matahari langsung. Ini coklatnya cakep banget, bukan coklat yang murahan gitu. And I personally really love the color. Ini suka banget sama warna coklatnya. Menurut kalian gimana, guys? Kalau menurut aku sih aku puas banget. Apalagi ini cuman cat sendiri, guys, di rumah. Jadi ini dia, guys, hasil warna pakai Garnier Color Naturals yang chocolate collection-nya, dan yang aku pilih adalah golden brown. Gimana menurut kalian tuh? Aku suka banget sih sama warnanya. Padahal tadi rambut aku tuh emang beneran hitam loh, dari akar sini sampai di bawah telinga. Itu udah hitam warna asli rambut aku, tapi warnanya masih tetap kelihatan gitu setelah dicat. So, I love it. Dan ada giveaway
buat teman-teman semua dari aku dan Garnier. Caranya gampang banget dan hadiahnya tuh kalian bisa dapetin satu set rangkaian Garnier Color Naturals yang Chocolate Collection. Jadi buruan ikutan, kalian bisa dapat itu secara free, bener-bener nanti akan diumumkan satu pemenangnya. Caranya gampang banget kalau kalian pengen dapetin satu set rangkaian Garnier Color Naturals yang Chocolate Collection ini secara gratis. Kalian tinggal komen aja di bawah kira-kira warna apa sih yang teman-teman pengen, paling penasaran banget buat cobain. Sebutin juga username Instagram kalian karena aku bakalan hubungin pemenangnya di Instagram. Terus terakhir, kalian tinggal screenshot aja ini video ini sekarang dan share di Instagram story kalian. Jangan lupa untuk mention aku @jimmymalivia dan @garnierindonesia. Terus pakai hashtag berani berwarna, hashtag back to beauty, dan hashtag Garnier giveaway. Udah gitu aja, gampang banget kan? So make sure kalian ikutan dan kalian bakalan dapat kesempatan untuk menangin satu set rangkaian Garnier Color Naturals yang Chocolate Collection. Yah, that's all for today's video. Thank you guys so much for watching and I'll see you guys in another video. Bye guys!